Ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal diperintah oleh Rasulullah untuk menyampaikan dakwah Islamiyah ke daerah Yaman, dan Nabi saat itu menyampaikan kepada Sayyidina Mu'ad, "Mu'ad, jangan-jangan kita ini pertemuan terakhir. Kita enggak ketemu lagi di dunia." Kalimat itu betul, karena ketika Sayyidina Mu'ad kembali ke Madinah, Rasulullah sudah wafat. Tapi pesan yang paling utama ketika Sayyidina Mu'ad mau berangkat ke Yaman, beliau Rasulullah katakan, "Mu'ad, basahi lidahmu, bibirmu, lisanmu dengan berzikir kepada Allah." Tidak diberi bekal apa-apa, tapi bekalnya suruh banyak berzikir kepada Allah, sehingga Sayyidina Mu'ad yang dikenal sahabat muda, gagah, ganteng, cerdas, jenius ini mampu memutuskan yang belum diajarkan Nabi. Maka ketika mau berangkat Rasul, "Ketika nanti saya sampai di sana, ada permasalahan yang tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah?" "Ijtihad biro'ikah." Rasulullah memberi satu keyakinan penuh supaya Sayyidina Mu'ad ijtihad. Kenapa ijtihad ini diberikan kepada beliau? Karena orang ahli zikir selalu mendapat ilham, tidak akan hawa nafsu yang bicara. Maka ketika Mbah Hasyim Asy'ari diberi tugas, bagaimana piagam 9 ini mau dipertahankan atau ikuti mereka hapus, Mbah Hasyim Asy'ari tidak langsung mengatakan iya atau tidak. Beliau istikharah, beliau berzikir, mohon petunjuk Allah, baru memutuskan silakan, enggak apa-apa dihapus. Kenapa dihapus? Karena piagam 9 sudah tercakup di ketuhanan, tinggal pelaksanaannya saja. Jadi ulama-ulama terdahulu bahkan sampai memutuskan jihad 10 November, Mbah Hasyim diminta oleh Bung Karno bagaimana, mohon petunjuk fatwanya. Beliau istikharah, beliau berzikir dengan kalimat thayyibah. Kemudian beliau ketika harus menghadapi sudah ganasnya sekutu, beliau tetap tunggu Mbah Abbas dari Buntet Cirebon pesantren, karena beliau waliullah, nanti beliau yang memutuskan. Jadi ulama-ulama itu enggak sembarangan ketika memutuskan, maka tidak ada yang fatal, tidak ada yang merugikan siapapun. Kenapa? Menunggu petunjuk Allah, ilham. Dari mana? Karena lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.